let you go. MACD di Olymtrade telah menjadi salah satu indikator yang sudah banyak dikenal dan sering digunakan untuk analisa teknikal bagi pengguna aplikasi ini. Digunakan untuk mendeteksi tren yang sedang terjadi, indikator ini sudah dianggap sebagai salah satu indikator favorit para trader. Mari kita pelajari apa sebenarnya indikator ini, mengapa indikator ini digunakan, dan bagaimana menggunakannya untuk meraih profit maksimal. Moving Average Convergence Divergence adalah osilator yang membantu trader membaca tren yang sedang berlangsung. Sebagaimana kita ketahui bersama, mengenali tren adalah salah satu keterampilan pokok trader sukses. Indikator ini bisa membawa hasil spektakuler, tetapi seperti indikator lainnya, hanya bila digunakan dengan tepat. Namun indikator ini tidak 100% akurat, sebagaimana juga indikator lainnya. MACD terdiri dari kombinasi dua garis dan satu histogram, atau sebuah moving average lambat yang berwarna hijau dan moving average cepat yang berwarna jingga. Selisih antara dua garis ditampilkan oleh batang biru pada garis tengah. Dari sinilah indikator mendapat nama convergence dan divergence. Garis yang lebih lambat yang berwarna hijau dikalkulasi dengan mengambil rata-rata harga tinggi tertinggi dan harga rendah terendah pada periode 26 yang sebelumnya, ditambahkan dengan rata-rata periode waktu 12 yang terbaru, lalu dibagi dua. Histogram yang berwarna biru melintasi bagian tengah grafik dan memanjang dari garis tengah yang berwarna putih, menunjukkan selisih antara garis jingga dan garis hijau. Sekarang kita akan membahas mengenai cara menggunakan MACD. MACD adalah sebuah osilator yang bisa berguna dalam beberapa cara. Cara pertama, amati dua moving average yang saling berpotongan. Pada saat garis jingga bersilangan dengan garis hijau dan mengarah naik, ini menandakan kemungkinan terjadinya tren naik. Dan begitu juga sebaliknya, bila garis jingga bersilangan dengan garis hijau dan mengarah turun maka cenderung terjadi tren turun. Cara kedua, amati garis jingga melintas di atas garis tengah. Ketika garis yang lebih cepat naik di atas garis tengah, tren cenderung mengarah naik. Dan sebaliknya, situasi akan berlawanan bila garis jingga turun di bawah garis putih. Cara ini sedikit tidak akurat dibandingkan cara sebelumnya, tetapi masih menjadi pertanda yang perlu diperhatikan. Cara ketiga adalah memantau divergensi ketika garis hijau bergerak berlawanan arah dari harga. Ketika aset membentuk harga rendah terendah sementara garis hijau MACD mencapai harga tinggi tertinggi, terbentuklah divergensi bullish yang berarti pertanda sinyal tren naik. Sementara bila aset mencapai harga tinggi tertinggi dan garis MACD hijau bertemu harga tinggi yang lebih rendah, terbentuklah divergensi turun yang merupakan sinyal tren turun. Agar bisa mendapat hasil dari cara yang ketiga ini dibutuhkan latihan untuk bisa menggunakan teknik ini dengan tepat. Dengan mengamati osilator dan cukup dengan memperhatikan perpotongan garis hijau dan garis jingga, Anda akan melihat bagaimana tren berubah. Bagi para trader forex, garis-garis yang berpotongan biasanya menandakan waktu yang tepat untuk membuka atau menutup transaksi. Ini karena perpotongan mengisyaratkan awal dan akhir sebuah tren. Trader fixed time bisa memperoleh profit dari tren yang sama dengan membuka transaksi ketika tren terjadi tepat pada saat garis berpotongan. Akan tetapi, jangan buka transaksi ketika garis hijau MACD kehilangan momentum. Karena saat ketika tren sudah melemah bukanlah waktu yang menguntungkan untuk fixed time trade. Perlu Anda perhatikan bahwa MACD tidak sempurna. Sama seperti indikator lainnya, MACD bisa memberikan sinyal palsu.
tetapi dengan latihan, Anda bisa meminimalkan risiko. Mulai berlatih dengan MACD di akun All-in Trade Anda, dan lihat bagaimana indikator ini bisa membantu Anda meraih lebih banyak keuntungan.